Oke, halo sobat-sobat dimanapun kalian berada. Balik lagi di Octarian Gaming. Kali ini saya ingin memainkan sebuah game yang sangat keren sih. Jadi game ini awalnya ada di ini sih ya, di PC kalau nggak salah. Terus ini ada versi mobile, untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi ya. Untuk ukurannya tuh sekitar kalau nggak salah 500 MB yang tadi sih, tapi untuk keseluruhannya lupa sih, nanti saya cantumin di deskripsi ya. Lihat ini tampilan depannya aja, wow, lihat grafiknya coy, keren banget ya, gila. Tapi kalau untuk bahasanya sih jangan tanya aku ya, kalau bahasanya sih aku pun nggak terlalu ngerti sih. Guess ini antara Cina atau Jerman, antara Cina atau Jepang ya. Kurang ngerti juga apa sih. Coba kita langsung masuk ke game ya. Ini waktu aku lihat gameplaynya aja sih, wah gila keren banget. Dan ini offline coy. Jadi diadaptasi dari PC kalau nggak salah ya. Nah terus rencananya sih di 2020 ini bakal launching global, makanya ini yang belum globalnya kan, makanya dia bahasanya masih pakai kita bahasa Cina atau bahasa Jepang nih. Mungkin nanti kalau udah versi globalnya rilis mungkin udah pakai bahasa Inggris kayaknya ya. Dan dia sistemnya ini kayak story, ada storynya gitu sih. Nah namanya itu Bright Memory, ini yang kedua kalau nggak salah. Grafisnya keren boy. Ini aku mainnya di ini ya, di apa, wah kan itu bahasa Cina kayaknya ya. Lihat kan coy, grafiknya coy, gila men, emang bener-bener bener-bener kualitas ini sih. Oh sabar bos. Oh gila boy, kayak ini kan, kayak apa tuh namanya, yang kita dapat apa nih. Kualitas game konsol beneran ini mah keren parah kan. Pakai pisau kita hancurin. Oke. Ini bisa nyeker. Gila men. Kita bakal ngelawan ini. Singa jadian jadi, singa jadi jadian coy. Ada efek slow motion coy. Jadi kita bisa ngirim-ngirim gitu cuy. Ada lagi cuy. Mamam kabai. Gila men,
Mamam kau. Wih. Gila coy. Slow motion boys. Kita ngilmu coy. Oke. Gila cok. Mamam tuh. Wih. Kok malah kesini cok. Wih. Timbul lagi coy. Kau. Makan nih. Kita harus lari coy. Agak sedikit ngelag bahkan dong. Kita perlu reload dulu. Oke. Come on. Sampai ngedelay cuy audionya cuy. Oke. Anjay. Dari mana cuy suaranya cuy? Terbakar semua. Kita ambilin duit-duitnya ya. Ting ting. Terus mana lagi nih? Ini api coy. Kita ke atas sana kah? Sabar bos. Dari runtuhan coy. Kita harus loncat ke sana. Oke. And then ke sana ya. Gimana kita ke sana? Ke bawah ya. Termati, bos. Gak lucu, deng. Oke, kita dapat sesuatu lagi. Kita mesti ke sana kan ya. Jadi kita bakalan lewat mana nih? Coba kita manjat sini. Gak bisa. Gak bisa bos. Ada itu bos di atas tadi. Terus naik lagi. Terus nyampai gitu dari jauh ya. Senjatanya macam-macam nih. Pelurunya 40. Oke, kita dari jauh. Oke, ready go. Gak sampai bos, gak sampai. Jadi gimana dong? Kita mesti ke sana. Apa lewat sini?
Atau kita lari ya? Oke, lewat sini deh. Oh, begitu ditahan. Biar loncatnya lebih tinggi. Oke. Kita coba lagi. Dia bisa nge-glitch itunya. Gimana buat bisa sampai ke pohon itu, coy? Oh, begitu, coy. Yaelah. Tempat apa nih, coy? Gelap amat ya. Oke, kita masuk ke sini. Dan tiba-tiba ada yang jatuh, bos. Ini gua yang sangat rentan. Gila grafiknya, coy. Detail banget ya. Wih, kita jatuh kecucuk ini, kecucuk. Gak sampai ke mana ini? Gak cukup, bos. Oke, sampai kita. Gila, cok. Cok, sabar, cok. Sabar, cok. Kuping kita kena nih, guys. Sampai gitu. Dan kita terkapar, coy. Gila, men. Cewek dibantai dengan begitu sadis, dasar monster. Gila, keren, coy. Patut ditunggu nih buat rilis global, kata sih di tahun 2020 ini sih, tapi kurang tahu di bulan berapa gitu. Kalau misalnya rilis global bakal gede nggak ya mungkin. Terus developer siapa nanti untuk publisher di Indonesia yang bakal megang publishernya? Apa Tencent atau Garena? Gila sih tadi udah pas daripada. Kayaknya senjata satunya lebih pedas ya, kayaknya lebih damage. Soalnya pelurunya lebih dikit. Dan kita ada di sini. Coba kita ganti, cok. Gila, coy. Pakai senjata ini nggak melawan kita, coy. Kayaknya kita perlu combo-combo deh sama ulti kita tadi tuh, perlu di combo. Oke, kita coba lagi. Loadingnya agak lama.
Aku main di LG G5 ini, yang RAM-nya 4, internalnya 32. Jadi boleh dites nanti dengan download link yang ada di deskripsi, dicobain sendiri nanti gimana rasanya nantinya. Ini nggak bakalan kuedit, jadi biar videonya tuh lebih ini gitu. Soalnya kalau kuedit pasti bakal turun kualitas gambarnya. Oke, kita akan masuk kembali. Oh gila cok. Wah. Oh, gila men. Wah gila cuk, bener kan? Pakai combo kan? Wah, masih kena coy. Dikit lagi pada lo. Kita udah sampai di gelombang yang kedua udah. Dikit lagi tuh. Entah ada berapa gelombang sih monster-monster ini. Cewek cakep kok. Aduh, dasar monster. Emang monster deketin cewek cakep ya. Dadah. Buset. Perlu combo yang wah gila sampai. Kalau suaranya agak ngecil itu berarti kita kena damage besar ya. Kayak kita perlu loncat-loncat, gerak cepat, terus skill-skillnya diaktifin semua. Terus tembakan yang peluru 10 tadi lebih pedes sih kayak. Dibanding tembakan kecil itu. Yang 40 peluru. Kita bakal loncat-loncat combo, loncat-loncat combo gitu sih. Oke. Wah, lama jang. Sabarlah. Wah, sulit banget ya. Kita sampai di sini dulu ya, nanti kita lanjutin lagi. Okay, see you in next time. Jangan lupa cuy di like sama subscribe lah. Ntar aku kasih game-game mod-mod lagi nih. Okay, see you in the next time. Bye-bye. Assalamualaikum.